Selamat berjumpa kembali dengan Meja Media Channel. Sebelumnya Meja Media Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semuanya sehat dan bahagia. Meja Media Channel, semangat tanpa batas, selalu menginformasikan atau mengupdate perkembangan proyek pembangunan Jalan Bomang, Jalan Bojonggede Kemang. Dan kali ini Meja Media Channel berada di Jalan Nanggila yang berada di Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajur Helang, Kabupaten Bogor. Di video ini Meja Media Channel akan menginformasikan perkembangan proyek pembangunan Jalan Bomang dari Desa Sukmajaya, tepatnya berada di Jalan Nanggila menuju perbatasan lintasan kereta api listrik yang berada di Bambu Kuning, Kecamatan Bojonggede. Meja Media Channel mengucapkan terima kasih kepada Mbak Pecong yang masih setia menemani Meja Media Channel untuk pengambilan video di proyek pembangunan Jalan Bomang. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke area proyek pembangunan, silakan para penonton terlebih dahulu untuk like komentarnya, share video ini ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, monggo-monggo subscribe terlebih dahulu supaya selalu mendapatkan video-video terbaru dari Meja Media Channel. Oke para penonton, mari kita melangkah menuju proyek pembangunan jalan. Dan penampakan sekarang ini adalah pemadatan batu lokal atau pecahan batu untuk pengecoran dasar. Dipadatkan dulu bebatuan ini, dan diinformasikan juga untuk tanahnya sudah dipadatkan dari pihak proyek pembangunan, tapi ada beberapa lokasi yang belum dipadatkan di depan kita ini. Untuk informasi, di sisi kanan menuju jalan perempatan Sesukan banyak perumahan warga atau penduduk desa Sukmajaya di area Nanggila. Inilah penampakannya. Silakan para penonton Meja Media Channel apabila ingin berinvestasi di area pembangunan jalan ini, monggo silakan. Harga tanah belum terlalu mahal, tapi sudah cukup mahal di area ini. Dan ini adalah penampakan pengecoran yang sudah selesai, dan ini perbatasannya di area ini. Pengecoran yang sudah ready, yang tampak seperti kita di video ini, sudah sampai di Jalan Parakan Jati, Desa Sesukan, Kecamatan Bojonggede. Alhamdulillah sudah panjang juga untuk pengecoran di sisi kiri jalan menuju lintasan kereta api. Semoga para pekerja proyek pembangunan Jalan Bomang ini selalu sehat dan bahagia, dan dimudahkan rezekinya, tetap semangat untuk mengerjakan proyek Jalan Bomang. Dan inilah adalah penampakan dari dasar pengecoran sebelum di beton. Inilah penampakannya seperti yang di depan kita ini. Oke para penonton Meja Media Channel, mari kita menuju ke depan lagi, atau menuju ke perempatan Sesukan, Desa Sesukan, Kecamatan Bojonggede. Sebagian tanah sudah diratakan dan sebagian juga belum diratakan atau dipadatkan. Inilah penampakan jalan alternatif Nangerang, dan kita berada di jalan proyek pembangunan Bomang. Diperkirakan sekitar 35 meter. Untuk jalan alternatif dan jalan
proyek pembangunan Bombang sebenarnya berdampingan, jaraknya tidak terlalu jauh. Oke, para penonton Meja Manajemen, mari kita menelusuri atau jalan ke depan lagi untuk melihat perkembangan proyek pembangunan jalan Bojonggede Kemang. Oke, para penonton Meja Media Channel, kita berada di pertigaan menuju Desa Ragajaya dan menuju jalan alternatif Nangerang, Desa Nangerang. Dan informasi yang kita dapat di area ini adalah jalur lama sebelum proyek pembangunan berjalan pun sudah ada, dan mobil putih yang ke sana itu yaitu jalur menuju Desa Ragajaya. Bisa kelihatan lihat sekarang. Dan untuk arah sepeda motor yang kita lihat sekarang ini menuju jalan alternatif Desa Nangerang, antara jalan alternatif Desa Nangerang dan jalan proyek pembangunan Bombang tidak terlalu jauh jaraknya, masih berdampingan. Untuk jalur yang kita lihat ini, antara mobil yang sedang lewat ini adalah jalur jalan alternatif yang lama, akan tetapi entar menjadi jalur cepat. Di area sini apabila sudah jadi pembangunan sangat padat sekali, dikarenakan titik temu untuk ke daerah Desa Nangerang dan Desa Ragajaya. Dari pertigaan ini menuju perempatan Susukan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 40 meter. Dan ini penampakan perempatan jalan Susukan. Meja Medical menginformasikan di video yang pertama, yaitu mengupdate dari perempatan sini menuju lintasan kereta api sekitar 2 minggu kemarin. Dan kita akan melihat kembali perkembangan apa aja sih yang dikerjakan di proyek pembangunan jalan Bombang ini sesudah TV Meja Media Channel menampilkan di video minggu yang kemarin. Oke, para penonton Meja Media Channel, mari kita melangkah ke depan menuju lintasan kereta listrik yang berada di Bambu Kuning. Untuk penampakan di area dekat Makam Raden Surya belum ada perubahan. Dan kami informasikan kepada penonton Meja Media Channel, di video ini adalah video yang ketiga Meja Media Channel mengupdate perkembangan proyek pembangunan jalan Bombang. Silakan apabila penonton yang baru melihat video ini, silakan menonton video sebelum ini, ada 2 video yang telah ditayangkan di YouTube. Penampakan yang di depan sudah ada perubahan. Untuk pengecorannya baru buat landasan cor betonnya, dan sekarang alhamdulillah sudah di beton sampai menuju ke perempatan jalan Parakan Jati. Dan untuk sisi kanan jalan beton atau jalan yang sudah dicor ini sudah ada pemadatan kembali tanahnya. Untuk minggu yang kemarin masih bergelombang jalan tanah di area
lokasi ini. Dan untuk lokasi ini tidak jauh juga dari perempatan Parakan Jati, yang dulunya menjadi jalan kampung Parakan Jati Desa Susukan, sekarang menjadi perempatan. Oke, para penonton Meja Mina Channel, kita melangkah ke jalan perempatan Parakan Jati. Dari area ini tidak jauh, sekitar 20 meter. Tidak terasa juga perjalanan kita dari jalan Nanggila menuju jalan Parakan Jati ini. Di area Parakan Jati sangat luar biasa perkembangannya, pembangunan proyek jalannya dari video yang kemarin sangat luar biasa. Untuk pengerukan atau pengurangan tinggi tanah di area ini sangat turun drastis, sekitar 1 meter sampai 1 meter setengah di area ini untuk pengurangan tanahnya, lumayan cukup banyak. Dan ini adalah truk-truk pengambil tanah untuk dialokasikan ke posisi lokasi lain di proyek pembangunan Jalan Bomang ini. Khususnya di area Parakan Jati atau Jalan Parakan Jati ini sangat luar biasa perubahan proyek pembangunan di minggu ini untuk pengurangan tanah pun terjadi yang luar biasa, sekitar 1 meter khususnya sebelum jalan Parakan Jati. Inilah pengurangan tanah yang kita lihat antara aspal dan pengerukan untuk dasar tanahnya. Dan Meja Mina Channel menginformasikan sementara saat ini untuk pengecoran beton baru sampai di perempatan Parakan Jati. Inilah penampakannya. Para penonton Meja Mina Channel, jangan lupa untuk like, komen, share video ini dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, monggo silakan, biar selalu mendapatkan informasi perkembangan pembangunan proyek Bojong Gede Kemang ini atau Jalan Bomang. Mari kita melangkah menuju lintasan kereta api Bambu Kuning Kecamatan Bojong Gede. Untuk area di Jalan Parakan Jati sudah pemadatan tanah, dan kita akan ke depan lagi untuk melihat perkembangan proyek sampai ke jembatan Sungai Pasanggrahan. Meja Media Channel saat ini berada di dekat jembatan Pasanggrahan atau Sungai Pasanggrahan. Di area ini pun juga lagi pemadatan tanahnya, dan sebagian juga lagi pengurukan tanah karena di area jembatan atau Sungai Pasanggrahan ini sangat dalam sekali, dan tiang pancang di sekitar jembatan sudah ready atau sudah siap, dikarenakan pembangunan tiang pancang ini waktu bersamaan pembuatan jembatan yang berada di atas Sungai Pasanggrahan. Untuk sementara pengambilan tanah dari tempat yang lain dipindahkan ke area samping Sungai Pasanggrahan ini atau jembatan Pasanggrahan ini. Para penonton Meja Mina Channel bisa langsung melihat kedalaman sungai dari atas Jalan Bomang. Inilah eskalator atau alat berat lagi meratakan tanah yang diambil dari area lain di sekitar lokasi pembangunan Jalan Bomang.
Untuk pemadatan di area ini sangat cukup lama sekali dikarenakan dalamnya area ini dari jalan Bumang ke bawah tiang panjang. Semoga cepat terrealisasi untuk pengurukan tanah di sekitar jembatan Pasanggrahan atau Sungai Pasanggrahan ini. Terima kasih kembali kepada Mbak Pecong yang masih setia mendampingi atau mengarahkan meja Mini Channel untuk pengabutan videonya. Dan inilah penampakan dari alur Sungai Pasanggrahan di area proyek Jalan Bumang di bawah jembatan Jalan Bumang. Ini para penonton bisa melihat langsung berapa banyak tanah yang akan diuruk di area sekitar jembatan Pasanggrahan ini. Dan kami informasikan kembali untuk pengambilan tanah pengurukan ini diambil langsung dari sekitar proyek pembangunan Jalan Bumang. Dan disinilah pengambilan tanah yang untuk menguruk di samping jembatan Pasanggrahan. Salah satunya diambil dari area ini dikarenakan di area ini sangat tinggi sekali posisi tanahnya. Oke, para penonton Meja Mini Channel, inilah penampakan update video terakhir yang dekat lintasan kereta untuk prosesasi pembangunan Jalan Bumang yang mendekati rel kereta listrik di Bambu Kuning ini. Semoga video ini bisa menambah informasi dan menambah wawasan prosesisasi pembangunan proyek Jalan Bumang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan video. Sampai ketemu di video yang akan datang.